Saya tertarik cerita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa di kalangan kita ni yang tak pernah dengar nama Al-Imam An-Nawawi? Hatta pengerusi, dia ingat nama Imam An-Nawawi. Kan? Imam An-Nawawi, semua orang tahu Imam An-Nawawi. Kalau pengerusi kata saya lupa nama Imam An-Nawawi, ha, galut dah. Kalau lupa nama saya tak apa. Tidak ada masjid, eh? Tidak ada masjid. Saya rasa kitab yang paling banyak orang baca selepas Quran, Riyadhus Salihin. Mungkin Sahih Bukhari, tuan-tuan pun, tapi Riyadhus Salihin sejak kecil. Tak ada masjid yang tak ada Riyadhus Salihin. Tapi saya nak cerita An-Nawawi rahimahullah. Sikitlah sebelum saya buka. An-Nawawi rahimahullah ni, Yahya bin Syarah, Abu Zakaria. Dia tak ada anak, dia tak pernah kahwin pun. Nawawi, boleh sebut Nawawi, boleh sebut Nawawi, dua-dua betul. Dia umur dia 45 tahun, tak sampai. Karya yang Nawawi hasilkan ajaib. Saya nak sebut sikit, bukan nak cerita, saya nak cerita ajaib dan saya nak cerita orang lain. Pasal apa? Ahli syair kata, tashabbahu fa illam takunu amsalahum inna tashabbaha bil kirami falahu. Dan sama ada yang Arab sini kan, yang belajar ada juga yang belajar Arab kan, sebagian tashabbahu illam takunu mislahum, tirulah depa orang bagus kalau sekiranya kau tak boleh jadi macam depa. Fa inna tashabbaha bil kirami falahu, kerana meniru orang baik-baik ini satu kejayaan. Kita tak boleh jadi macam dia, tapi kita tiru hak mana-mana hak boleh. Sekurang-kurangnya kita suka kat dia, macam kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anali bihim syafa'ah. Aku suka sayangkan orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka, mudah-mudahan aku dapat syafaat. Yang dalam puisi dia. Tapi dia orang saleh lah, tapi tawaduk dia sebut macam tu. Tapi saya nak cerita An-Nawawi rahimahullah. Sikit saya cerita. Pada usia dia 7 tahun. Ni nak cerita berkat umur. Tuan-tuan duduk sini berapa tahun dah? Saya kadang-kadang tuan-tuan. Saya cerita ni cerita saya lah. Saya kadang-kadang saya duduk berikir. Kalau ni tak bagus lah. Kalaulah masa itu boleh patah balik. Tentu banyak benda yang kita akan buat lain daripada yang kita buat. Betul tak? Kadang-kadang umur berlalu, tuan-tuan yang muda lagi. Saya sudah sampai separuh. Ada. Kita mencari makna keberkatan dalam hidup. An-Nawawi rahimahullah, ketika umur dia 7 tahun. An-Nawawi ni ada kawan dia baik, Alauddin Ibn Attar. Ni dekat sahabat dia dan murid dia yang ambil ilmu daripada dia. Bapak dia cerita, Imam Nawawi meninggal sebelum bapak dia. Umur dia 7 tahun, pada malam 27 Ramadan, dia bangun, dia tanya keluarga dia. Keluarga dia tak kaya, dia pun bilik sempit. Dia kata, ya abati ma hadha ad-dawu alladhi mala ad-dar. Cahaya apa yang memenuhi rumah kita ni? Family dia tak ada siapa yang nampak. Hanya dia. Kata bapak dia lah menceritakan hal itu. Malam itu katanya malam 27 Ramadhan. Sebab itu, tapi kalau kita tengok, oi Allah bagi kurnia kat dia. Kenapa Allah tak bagi kurnia kat anak kita ataupun kat kita? Keadilan Allah ajaib. Bagi Allah urusan terdahulu dan keberana amalan dia yang kemudian, Allah memberikan kurnia dia yang terdahulu. Oh, tak mana? Acik bagi dapat dulu. Acik ni kerja kita. Allah Ta'ala urus. Sebab tu ajaib kurniaan Allah. Kadang-kadang kita kata, Tuhan bagi kat dia. Kerana Allah mengetahui apa yang akan dilakukan selepas daripada itu. Jangan petikai keadilan dia. Dia Maha mengetahui. Sehingga kan Yusuf bin Yasin Al-Marakushi. Bukan Marakushi. Marakush. Orang yang tengok Nawawi masa kecil, dia kata bagi budak ni
inna li hadzal walad syak, budak ni ada satu masa depan. Amunajjim anta, orang tanya, kau buat ramalan kah? Tak, dia kata, hadza ma waqa'a fi qalbi, itu yang aku terasa dalam hati. Benar An-Nawawi rahimahullah. Saya nak buat contoh cerita, bukan nak cerita, sikit cerita Imam Nawawi, kebetulan saya sebut dia. Pasal kebetulan kita ada tajuk ni umum ni. Tuan-tuan kalau tengok kitab Riyadhus Salihin, Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia kata, aku ni kalau dalam hidup ni kalau boleh ada buku, aku, semua orang teringin nak jadi, nak nak buku macam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Salihin, kalau tengok, kitab yang hanya dia himpunkan hadis-hadis, semua hadis tu sahih, ada beberapa hadis yang didhaifkan, itu pun ada perbincangan cara menguatkannya, tapi dia himpunkan hadis, kata-kata dia tu sikit sangat, tempat yang dia ta'liq hadis, dia buah tajuk dia bagi hadis, dia buah tajuk bagi hadis, dia tak, dia himpun hadis saja. Tetapi kataballahu lahu qabul, Allah tulis untuk dia diterima, sehingga tidak ada orang yang tak tahu dia tu soleh. An-Nawawi ni tidur dia pun, dia tertidur lama pun dia rasa menyesal waktu dia. Kita lega hari ni aku boleh tidur daripada dia. Allah tulis qabul untuk soleh An-Nawawi, sehingga dikatakan dia tak makan apple di Dimashq, takut kena apple wakaf anak yatim. Soleh An-Nawawi, soleh, kata benar, menghadapi kerajaan, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, terlalu soleh. Saya buat contoh lain, buku Arba'in An-Nawawi, hadis 40. Tuan-tuan pernah dengar hadis 40? Pernah baca hadis 40? Tuan-tuan pernah baca hadis 40? Tak, tuan-tuan pernah dengar hadis 40 kan? Ha. 40 tu main mana? 40 tu Imam Nawawi yang buat, himpun 40 tu. Banyak lagi hadis, tapi dia himpun 40. Tetapi 40 yang dihimpun oleh Nawawi terkenal. Cukup terkenal. Ibn Rajab Al-Hanbali, siapa yang mengaji ni, siapa yang tengok dia tahu, Ibn Rajab Al-Hanbali ada himpun juga hadis 50 lebih. Tapi tak boleh mengatasi yang An-Nawawi buat. Tak tahu sebab dah. Tak tahu, kita tak tahu. Riyadhus Salihin, orang lain buat. Kitab An-Nawawi Al-Azkar, banyak lagi kitab orang lain tulis tentang azkar. Tuhfatul Zakirin, ramai orang tulis kitab tentang zikir. Tapi kitab zikir An-Imamun Nawawi, semua orang ada. Orang kata bi'id dar washtari al-azkar. Bi'id dar washtari al-azkar. Jual rumah beli al-azkar. Azkar tinggi, azkar Nawawi. Ajaib. Saya buat contoh lagi. Siapa yang mengaji dalam sikit, dia mengaji Sahih Muslim, syarah Al-Imam An-Nawawi. Syarah Imam Nawawi pada Sahih Muslim ni, kalau kita tengok, bukan lengkap sangat. Ada hadis yang dia tak syarah. Ada hadis tempat yang kita mau tu, kita tak jumpa Nawawi kita apa, rahimahullah Imam Nawawi. Tapi tidak ada kitab syarah Muslim yang lebih dimasyhur, diterima, ada di mana, lebih daripada yang An-Nawawi buat. Kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, dalam mazhab Syafi'i banyak lagi tokoh yang setara dengan Imam Nawawi, mungkin lebih, yang lain kurang pada dia ada. Tapi Allah jadikan Muhadzab Nawawi syarah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, syarah Abu Ishaq Syirazi, diterima oleh semua ulama-ulama. Dia pernah tulis satu kitab yang mula tak masyhur, At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir. Kitab dia ringkaskan kitab Ibn Salah dalam ilmu mustalah hadis. Mula tak berapa terkenal. Mari As-Sayuti tulis kitab Taqribur Rawi, terus naik kitab dah. Tak ada satu pun karya Nawawi yang tak duduk di kemuncak. Sehingga kata Taqiyuddin As-Subki, jika kita lihat kepada apa yang berlaku pada Nawawi, kita tak dapat lagi tafsirkan
melainkan hanya keberkatan Tuhan sahaja kepadanya. Tak ada alasan yang boleh kita bagi. Kod terbaik, paling detail, semua tak. Tapi kata Allah lahu qabul. Allah tulis diterima dia. Dan tak ada satu ulama selepas kurun yang kelima, yang semua ulama aliran apa pun berpakat memujinya dan tak mengutuknya, melainkan Imam Nawawi. Saya nak cerita apa? Bukan nak cerita Nawawi, nak cerita Allah boleh melakukan keajaibannya kepada manusia ni. An-Nawawi itu satu keajaiban. Semua sebab musabab, calculation sebab musabab habis. Hanya kita boleh kata kenapa Arba'in Nawawiyah begitu terkenal? Kehendak Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam dunia ni, di samping kita selalu bertaamul, berinteraksi dengan benda-benda fizik, metafizik, bukanlah, so, maksudnya spiritual, soal berkat, yang ni kita jangan letak sebelah.